Kapolres Kuburaya AKBP Jerol H. Y. Kumontoi, pimpin patroli Karhutla, didampingi Kabak Ops Polres Kuburaya AKP Hurudin dan Kapolsek Sungai Raya Kompol Sugiono, serta personel tim Satgas Karhutla pada Minggu 6 Maret 2022. Sebelum melakukan kegiatan patroli Karhutla, Kapolres Kuburaya melakukan apel kesiapan guna menentukan rute patroli yang akan dilalui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, pada kesempatan ini kita sudah ya kurang lebih seminggu lebih menghadapi Karhutla dan alhamdulillah mulai dari kemarin sore sampai pagi ini kita diberikan hujan ya. Dan tentunya ini sangat membantu di tengah-tengah musim kemarau ini. Patroli pertama diarahkan ke Jalan Angkasa Pura II, tepatnya di lahan yang terbakar di rumah Walet, untuk melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada lahan yang terbakar kembali. Patroli kedua diarahkan ke Jalan Parit Gerabak dan ditemukan lahan terbakar, di mana satu hari sebelumnya sudah dilakukan pemadaman oleh tim Satgas, Kapolres dan rombongan melakukan pengecekan kembali dan bertemu warga yang rumahnya berada di lahan yang terbakar. Baik, kita sekarang patroli Karhutla dari Polres Kuburaya ada berada di lokasi Parit Gerabak Ujung, di mana ini adalah salah satu lokasi bekas Karhutla. Memang masih ada asap. Kemarin sudah sempat didatangi oleh pemadam kebakaran, baik BPBD dari TNI Polri dan masyarakat peduli api, bahkan pemadam kebakaran dari kabupaten ataupun dari masyarakat yang langsung datang. Ini adalah salah satu rumah yang bisa dikatakan aman. Sekeliling sudah terbakar. Ini kalau dilihat luasnya, lahannya cukup luas. Apinya berasal dari belakang saya, terus melewati rumah ini. Rumah ini sempat tidak terbakar karena gerakan cepat daripada petugas keamanan. Ini saya dengan Bapak siapa namanya? Mawan. Pak Mawan. Pak Mawan, dia beserta istri dan kedua anaknya. Mungkin ada yang disampaikan, Pak? Ya, silakan, Pak. Terima kasih kepada pemadam Kabupaten Kuburaya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. TNI Polri. Selanjutnya, tim juga melakukan patroli ke Jalan Parit Haji Muksin dan Jalan Sungai Raya Dalam sampai ke Punggur, Kecamatan Sungai Kakap. Dari Kuburaya, Atoy, Ekuator TV melaporkan.